apa namanya, tidak menghadiri acara di Polda Metro Jaya. Dan terus terang saya sangat kaget karena hari ini saya ada janji sama dia untuk ketemu karena dia main di film Gatot Kaca, jadi dia salah satu pemain utamanya. Dan tadi kita nggak tahu tadi dia bilang ke saya bahwa dari pagi Anda sudah siap mau ketemuan dari acara, dia sangat excited sama konser ini. Jadi aja saya sampai jam 2 malam melihat skenario dari kaca itu, saya kirim ke Asap biar pagi ini rencananya ketemu biar bisa sharing. Tapi ternyata Allah sedang maksudnya duluan, jadi ya saya ikhlas dan sudah bilang selamat jalan. Saya infonya tahu dari saksinya ada komunikasi, karena saya tidur jam 2, jadi jam 2 pagi saya baru tidur, jadi jam 6 sudah dibangunin. Saya bilang Asraf, apa enggak ada. Saya langsung loncat, saya langsung cek semua WhatsApp saya nggak percaya, saya udah kabaran terus sama manajernya untuk ketemuan, janjian ketemuan pagi, siang, sore, nggak bisa gitu. Hari ini sih sebenarnya janjian gitu ya. Proyeknya dari kapan lagi? Oh sudah lama ini, sudah seminggu yang lalu. Jadi seminggu ini biasanya intens ya. Jadi handphone ini, jadi skenario sudah jadi sudah harus sudah terkirim ke dia. Cuma saya mau ada revisi gitu. Itu aja sebetulnya. Dan udah intinya pokoknya saya mau bahas itu dulu. Saya hanya merasa kehilangan dan saya hanya bisa mendoakan semoga dia suruh khotimah dan keluarga yang ditinggalkan ini anaknya Noah yang sekelas sama anak saya bisa kuat tabah menghadapi semua itu. Udah, ya. Okay.